Halo teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa kembali di channel Pink Adventure Vlogging. Di pagi yang cerah ini, teman-teman, kita mau memanen timun. Nah, ini dia hasil timun yang kurang lebih 2 bulan yang lalu kita tanam itu loh, teman-teman. Yang video pertama saya tutorial menanam cabai kemarin itu kan kita menanam cabai sama menanam timun. Nah, ini cabainya udah pada gede-gede ini, teman-teman. Nah, ini udah sebagian udah mulai udah berkembang dan berbunga dan berpentil. Pentil apa bahasa Indonesia? Nah, ini dia, teman-teman, salah satu timunnya. Tapi ini masih kecil, yang besar juga ada. Nanti kita lihat. Teman-teman, sebagai sekedar informasi aja ya, ini timunnya berumur kurang lebih hampir 2 bulan, teman-teman. Nah, timun itu 50 hari itu sudah panen. Kata penjualnya 50 hari sudah panen, teman-teman. Di apa itu? Di keterangan di bijinya itu, bibitnya itu juga ada 50 hari sudah panen, teman-teman. Dan pada saat saya panen ini, timun harganya murah, teman-teman. Di pasaran itu, di bakul itu harganya cuma dihargai Rp1.000 per kilo. Tapi ya enggak apa-apa, alhamdulillah rezeki anak soleh, teman-teman. Di rumah itu masih banyak lagi bibitnya, nanti kita tanam lagi, teman-teman. Ini bunganya juga masih banyak ini.
Cilik-cilik. Thank you.
Oke, teman-teman, ini dia hasil panen kita pada pagi hari ini. Lumayan, alhamdulillah. Ini nanti kita bawa pulang ya. Kita bagi-bagikan ke sanak family. Ini TV kan.